Kadang bila sampai benda tu jadi, oh sabar hilang ah. Tak, dia dah tak jadi sabar. Jadi apa patut nak diamal? Ulama mencadangkan, tuan-tuan amalkan satu zikir namanya zikir hauqalah. Bunyinya selalu amal dah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Yang tu. Tuan-tuan, kalau perasan dalam lafaz azan, apa yang dilaungkan muazzin, kita akan ulang apa yang dia sebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga. Hayya ala solah. Apa sebab la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim, tidak hayya ala solah juga. Muazzin hayya ala solah, kita pun di rumah, hayya ala solah juga. Dia ajak ke masjid, kita ajak ke rumah. Kan? Yalah kita duduk di rumah, dia ajak mayang di rumah. Jadi apa sebab la haula wala quwata illa billah? Sebab apa? Oh, rupa-rupanya hayya ala solah sama hayya alal falah, solat dan kejayaan itu takkan mampu kita buat kecuali quwata illa billahil aliyul azim. Betul, datang semayang itu bukan soal sihatnya badan. Maaflah yang duduk dengar syarahan ceramah malam ni, bukan semua sihat belaka. Bang, kali nanti kita semayang kejap lagi ni, kita akan dengar lah bunyi perak-perak-perak lutut tu kan. Kalau kadang saya semayang di surau-surau kayu, kayu belum bunyi ya. Atau kadang dia punya bunyi kayu sama tulang lebih kurang. Perak-perak-perak-perak lebih kurang lah. Perak-perak-perak-perak-perak. Pasal banyak saluran satu. Jadi, kalau mengundi tu saluran satu lah. Minta maaf lah, nah, gurau. Gurau, tak boleh susah ha. Ha, kan? Jadi maksud saya, tuan-tuan ni semua semayang bukan sebab sehat sangat, atau datang ke musola surau ni bukan sebab sehat, tapi kerana keimanan dalam jiwa tu yang menguatkan dan bantuan kekuatan dari Allah. Jadi tiap kali rasa berat nak buat benda baik, lafazkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kan, orang langgar kereta kita, bam langgar, kita pun turun bengang. Oh, teringat ceramah semalam. La haula wala quwwata. Yang langgar pun sama, jom. La haula wala, sambil tulis report. Nah, okey. Jadi